Happy 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 birthday Ibu Linda sabar Tidak suka marah-marah Sayang kepada jemaat Seperti kasih Yesus selamat ulang tahun Bu Linda. Eh, pipi pop. <laughs> Terima kasih. Ya, eh, um, video apa? Video ini Um, ini video yang saya waktu itu idenya yang Tuhan kasih kepada saya waktu untuk menyelam apa ya memberikan selamat ulang tahun kepada Pulinda. Ada ada latar belakang cerita latar belakang di di balik di balik ini apa? Di balik lagu ini, di balik video klip ini. Oke, okay. um, tapi sebelumnya saya mau. Saya mau kesaksian. Ya hari ini saya dan suami mendapat tugas untuk kami bersaksi, kami saya bersaksi dan suami saya akan um, menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu saya berdoa Tuhan berikan um, satu Tuhan berikan hal ini dalam hati saya untuk coba sharingkan, saksikan yang ini mulai dari yang hal ini. Pada waktu saya tadi di video tadi itu sepertinya sesuatu yang gembira, tapi sebenarnya di balik itu tuh ada suatu pergumulan buat saya. Um, hari itu pada saat malam itu pada saat um, suami saya diberitahu, toh tolong bikinkan video karena sebentar lagi Bu Linda akan ulang tahun, kami akan memberikan surprise, akan memberikan ucapan selamat ulang tahun dan yang di WA suami saya. Jadi WA-nya tolong tolong Koh dan Cik bikin ini apa namanya? bikin video ucapan. Waktu itu sudah malam. Malam jam 9 kira-kira dan besoknya itu rencananya saya tuh akan pergi ke luar kota. Pergi ke daerah barat Jawa Barat. Nah, buat saya pemberitaan mendadak pemberitahuan yang apa namanya dan buat saya untuk apa ya ngomong di depan umum itu bukan sesuatu yang mudah jadi buat saya kalau kalau saya bisa menghindar saya memilih untuk menghindar saya bilang kamu saja kan kamu yang disuruh kok kamu yang di WA saya kan tidak di WA meskipun memang tulisannya begitu apa kok janji, tapi kan bukan aku yang di WA jadi kamu saja aku nggak usah gitu Kemudian saya um, apa namanya? Suami saya kenal saya. Jadi dia bilang mulai um, dia nggak nggak ngomong apa-apa tapi dia diam-diam me-WA me ini yang memberi yang meminta bilang tolong kamu WA cititin sendiri. Supaya cuman dibilang gitu dan ternyata benar. Saya di WA sendiri. Tolong Cik bikin apa? bikin video rekaman wah buat saya karena sudah di WA sendiri saya udah, nggak bisa menghindar lagi. Nah buat waktu itu saya, malam itu sih saya berkumul, saya Tuhan ini bagaimana? Saya tuh nggak pantai bicara. Saya itu orang yang agak ya gagap, ya apa untuk berbicara kata-katanya itu nggak bisa puitis, nggak bisa yang 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 apa namanya sering kehilangan kata-kata pilihan kata-katanya itu sangat sedikit ya buat saya um, mengucapkan satu ucapan itu tuh bukan sekedar cuman bu selamat ulang tahun ya beres gitu buat saya ini sesuatu yang personal gitu jadi saya tuh nggak bisa kalau cuman selamat ulang tahun ya that's it gitu saya saya tuh ingin sesuatu yang lebih personal yang yang bisa apa ya uh, diingat sesuatu yang berarti itu tapi buat saya waktu itu ini waktu terlalu singkat saya nggak bisa saya nggak mampu saya nggak saya nggak bisa pokoknya gitu malam itu saya juga sudah sudah saya nggak bisa dan saya tetap um, kerjakan tugas saya karena memang malam itu kerjaan saya sangat banyak uh, yang karena sebelum saya tinggal ke keluar kota itu har, ada beberapa kerjaan yang harus saya selesaikan malam itu jadi saya selesaikan malam itu kerjaan saya. Kemudian besok pagi, kita memang berangkat pagi-pagi, jam 8 kalau nggak salah. Itu kami berangkat dengan kendaraan, naik mobil, pergi ke Jawa Barat. Nah, di tengah perjalanan tiba-tiba ada WA lagi, Ci, Cik sudah bikin belum ininya, apa videonya? Ah belum, saya nggak sempat tadi malam, saya bilang gitu. Um, tapi di hati saya, aduh Tuhan ini bagaimana ya? Ini waktunya mendesak, apa deadline-nya juga sudah dekat. Saya nggak bisa, ini bagaimana Tuhan dalam perjalanan itu. Sambil saya bekerja, saya sambil doa, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolongi Tuhan, tolongi Tuhan. Aku ini mau memberikan sesuatu yang berarti buat Ibu Gembala saya, bukan hanya sekedar ucapan yang ya, ucapan yang biasa-biasa gitu. Saya bilang, Tuhan tolongi saya. Dan di saat saya bergumul seperti itu, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba tuh ide muncul pertama. Saya mulai mulai yauslah tak coba lah, siapa tahu saya bisa ini. Saya terus tiba-tiba ingat gini, Bu Linda kan katanya waktu beberapa waktu itu yang yang baca apa itu namanya e, yang yang banyak itu loh apa tulisan yang banyak kan ke, seperti nge Nah saya jadi ada ide gimana ya kalau saya nge-rap ya? Saya mau mencoba gitu nge-rap. Di mobil tuh saya mau nyoba. Selamat. Waduh, saya de saya dengar apa? Um, nyanyian saya sendiri kayak saya, saya ketawa sendiri karena kayak orang gagap malahan. Bukan orang nge-rap tapi orang gagap. Saya nggak mungkin nah, hancur kalau saya ini apa saya nge-rap. Saya enggak bisa dan itu. Dan saya terus saya waktu itu saya ngomong sambil saya kerja saya bilang, "Tuhan tolongi saya." Tuhan tolongi saya, saya memberikan yang sangat-sangat berarti buat ibu saya, ibu gembala saya. Dan tiba-tiba waktu saya udah mulai um, mulai semakin 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 minta Tuhan tolongin saya. Tiba-tiba muncul saya teringat lagi. Saya teringat lagu sekolah minggu karena dulu saya pernah mengajar di sekolah minggu dan tiba-tiba saya ingat lagu itu. k a s i h k a s i h Terus gitu kemudian, kan itu bisa di, langsung setelah saya respon, oh iya ya, itu langsung respon di, 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 di apa namanya, di pikiran saya, di hati saya. Iya, ini kan bisa dijadikan satu lagu. H-A-P-P-Y, happy. Happy, ya. Happy, 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 happy birthday. Ya, seperti itu. Akhirnya jadilah seperti itu. Dan saat itu saya berpikir mungkin ini kapan ya akan syuting videonya, karena deadline-nya sudah mendekat, sudah kira-kira um, kurang berapa jam gitu. Dan saya waktu itu saya bilang Tuhan ini terus gimana ini? Tiba-tiba saya um, dalam perjalanan itu saya tuh di dalam hati itu ada ke kerinduan. Untuk berhenti di perhentian rest area yang di Jawa Barat itu yang di setelah Tegal itu tuh ada satu perhentian rest area yang selalu saya biasanya kalau saya ke Jakarta atau ke pokoknya daerah Barat itu selalu saya lewatin. Tapi waktu saya lihat tuh selalu itu apa ya? Kok aneh gitu loh? Apa tempat rest areanya kok bagus tapi lain daripada yang lain gitu? ternyata itu tepat bekas pabrik gula. Dan saya waktu itu tiba-tiba saya tertolong, saya ngomong sama suami saya, yang nanti boleh enggak tolong kita mampir sebentar. Meskipun ya ketika kita, memang ingin cepat-cepat sampai ke tujuan, tapi dan kita sudah makan. Saya bilang, tapi saya pingin apa sekali-sekali kita mampir aja di situ. Kali ini mampir di rest area itu untuk untuk ya lihat-lihat aja sebentar aja gak lama-lama kok. nah pada waktu saya ngomong itu suami saya respon, biasanya kadang-kadang kalau memang kita uh, apa ngecil waktu, sudah nggak usah nggak ada waktu. tapi kali itu tiba-tiba suami saya setuju, oke okay, kita akan nu kita akan berhenti di sana sebentar. nah begitu mendekati rest area sampai di uh, exit itu waktu keluar saya waktu itu saya lihat apa tiba-tiba tuh hati saya tuh kayak berdebat-debat gitu. Terus Tuhan tuh bilang, nak coba lihat itu. Begitu keluar di sebelah kanan itu ada ada tadi itu yang 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 apa namanya boleh ditayangin enggak ya? Ada foto, ada kayak pak, selurutan itu ya. Apa itu namanya? Itu yang pelangi. Wah saya tuh langsung gembira banget gitu. Wah, pelangi ini dia gitu loh. Buat saya tuh ini kayak itu tempatnya untuk apa? shooting video. Dan akhirnya jadilah seperti itu dan saya ngucap syukur ternyata Tuhan itu buka jalan buat saya tuh apa? bisa memberikan sesuatu yang cukup berarti buat Ibu, ya ucapan selamat ulang tahun buat Ibu Gembala Dan sebenarnya Latar belakang story-nya itu nggak sesimpel itu, sih. Ada yang lebih detail lagi di belakang itu, ya. Um, kenapa buat saya? Saat itu, tuh, sesuatu yang apa namanya, saya nggak mau memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja, karena memang ada sesuatu um, perjalanan dalam perjalanan saya dengan bapak dan ibu itu ada sesuatu. Kami di tengah jalan itu ada, ada kami sempat ada jarak antara kami gitu. Saya join ke di Sekina ini, saya datang ke Temanggung itu tahun 98 dan tahun sejak saat itu saya mulai mulai berjamaah di sini dan tahun mulai tahun 2000 pada saat apa namanya pada saat Tuhan memberikan gereja ini visi untuk membangun sekolah saya mulai terlibat di situ saya mulai terlibat dalam pembangunan saya mulai terlibat dalam um, semuanya apa untuk mengurus semua semuanya persiapan semua dan semua dan semuanya pada saat itu tuh saya um, sesuatu yang baru. Jadi saya tuh excited banget gitu loh. Ya jadi merancang sesuatu yang baru. Wah, apa punya punya mimpi, punya punya ekspektasi yang besar. Dan waktu saya dipercaya untuk tolong bantu untuk mengelola, tolong bantu untuk menjadikan sekolah. Itu tuh saya ya saya nangkep banget gitu. Dan sekolah mulai berdiri tahun 2008. Kemudian mulai berjalan, jalan terus dan di perjalanan itu banyak banyak hal, hal yang terjadi karena memang saya nggak punya background sekolah ya dalam hal pendidikan saya sama sekali nggak ada backgroundnya dan saya nggak punya background juga untuk apa how to deal with children gitu untuk dengan anak-anak Jadi saya tuh um, di tengah jalan itu banyak banyak apa namanya Uh, ya, ini apa namanya? Masalah-masalah dan banyak banyak hal yang terjadi. Kemudian sekolah terus berjalan sampai tahun 2016. 2016 itu Ternyata memang Tuhan sedang membuat sesuatu dalam um, sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Mungkin Tuhan mau mau membe, me, mulai mau mau membuk, mengoperasi hati saya. Karena saya mungkin tanpa sadar saya itu mulai mulai merasa memiliki apa ya? Apa yang Tuhan percayakan itu. Jadi saya tuh di sekolah itu saya semakin jadi semakin kayak um, ya ini milikku gitu. Jadi semakin merasa memiliki dan saat mulai saya mulai memiliki, tiba-tiba Tuhan mulai beracara sesuatu yang lain. 2016 saya selesai dengan sekolah, saya, tugas saya di sekolah selesai. Dan saya pikir, oh, I'm fine, I'll be fine, I'll be fine. Aku sudah akan uh, apa namanya? Aku, um, aku sudah cukup rohani aku nggak mungkin patah hati, aku nggak akan e, kecewa, aku nggak akan ini apa namanya sakit dan terluka dan sebagainya. Namun ternyata apa yang saya alami, saya tahu itu karena memang Tuhan sedang membongkar yang ada di dalam hidup saya. Saya tahu ternyata dengan berjalannya waktu saya tahu um, ada luka-luka yang di dalam hidup saya ini yang belum selesai dan di masa kecil saya ternyata saya itu beberapa kali ngalamin itu apa sudah dipilih tiba-tiba di waktu-waktu terakhir dua hari terakhir itu tiba-tiba dipanggil gurunya aduh maaf ya kamu nggak bisa kamu kamu nggak kamu nggak bisa maju kamu nggak bisa tampil anu apa ada ada yang lain yang 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 akan menggantikan kamu beberapa kali saya waktu saya di masa kecil saya itu saya Ternyata saya itu pernah ngalamin itu, tapi waktu, um, waktu mungkin beberapa waktu waktu pulang tidak pernah doakan saya. Kamu tuh banyak luka di masa kecilmu. Saya bilang, ya luka, ya mungkin ya. Orang tua saya memang uh, waktu saya kecil mereka banyak bertengkar, bahkan sempat orang tua saya, papa dan mama itu terpisah tapi kemudian mereka kembali lagi tapi itu saya bilang ya mungkin saya waktu itu sedih tapi buat saya itu bukan sesuatu yang membuat saya jadi mengasihani diri dan itu buat saya sih itu biasa saya saya merasa diri saya kuat nah dengan adanya peristiwa ini 2016 pada awal-awal itu bulan 10 ya, 9 September, tahun ajaran baru. Mulai pergantian, saya masih fine, saya masih oke okay lah ya bisa dan ini. Kemudian, waktu berjalan, semakin semakin mendekatin akhir tahun, itu saya mulai, apa ya, nggak tahu di hati ini tuh tiba-tiba ada -tiba yang merasa kayak, wow, merasa seperti kehilangan ya kok seperti ada yang uh, aku kok nggak nggak dipakai lagi ya ada seperti yang kesedihan ada seperti kemarahan kecewa dan itu 2016 masukin tahun 2017 nah di tahun 2017 ini pergumulan di hati saya itu semakin 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 banyak itu hati saya tuh semakin apa ya suara-suara di hati saya itu semakin semakin keras, semakin keras yang bicara kamu sudah Enggak dipakai, kamu sudah apa kalah dengan lihat teman-temanmu dia lebih hebat dari kamu, kamu apa? Kamu nggak bisanya apa? Oh ngomong di depan juga nggak bisa, makanya dan banyak hal, banyak suara itu. 2017 itu pergumulan saya yang paling 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 berat. Suami saya yang waktu kalau di rumah itu hari-hari itu saya kerjanya nangis, saya kerjanya marah, saya kerjanya tersinggung. Suami saya ngomong apa? Saya sangat 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 mudah tersinggung, sangat mudah. Sampai akhirnya puncaknya di 2017 akhir tahun itu saya saya waktu itu saya sambil sambil waktu itu saya terus berdoa Tuhan tolongin saya Tuhan tolongin saya Tuhan Tuhan destiny saya itu bagaimana Tuhan saat itu tuh saya mulai berpikir gini saya nggak nggak tahu ada suara tuh mulai, mulai gini mulai seperti uh, sepertinya kayak benar tapi ini suara yang menyesatkan mulai begini coba kamu lihat kehidupanmu. Coba kamu lihat backgroundmu. Kan kamu dari kecil coba evaluasi. Kan kamu pindah-pindah terus kan waktu TK kamu tinggal di mana, tiba-tiba kamu diusir oleh keluarga um, keluarga dari papa. Terus pindah rumah sampai pindah lagi dan pindah lagi. Terus waktu SMP atau SMA itu ngalamin lagi. Uh, di, di usaha rumah makan sudah berhasil tiba-tiba yang yang apa yang 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 sama-sama usaha dengan orang tua saya tiba-tiba dia merasa ini tanahnya punya aku, sudah kamu keluar saja. Kami diusir lagi. Saya dan keluarga saya diusir lagi, pindah lagi ke tempat yang lain. Kemudian setelah itu SMA saya pindah lagi terus setelah SMA tiba-tiba Tuhan juga kamu pindah pindah ke Amerika sekolah di Amerika jadi setelah di sekolah di Amerika saya pikir oke okay, saya akan enak ini di Amerika saya mau kerja di Amerika tinggal di Amerika dan itu waktu saya mau molek berpikir seperti itu mau kerja di sana tiba-tiba Tuhan bilang pindah lagi pulang ke Indonesia Pindah, dia selamat terus di Indonesia juga. Tiba-tiba ada peristiwa lagi, pindah lagi, pindah lagi. Nah, buat saya, tiba-tiba surah itu tuh ngomong gini: "Mungkin ini memang apa yang um, ini memang jalanmu pindah. Ini sudah waktunya engkau pindah, sudah waktunya engkau pindah. Tiba-tiba surah itu tuh sangat." menjadi sangat keras di hati saya. Makanya saya waktu itu sama ngomong sama suami saya, "Yang, kayak eh, aku perlu ke Jakarta ini. Di sana aku mungkin bisa ini atau ke ke ini apa namanya? Ke Malang. Waktu itu ada sekolah yang yang bagus gitu, yang yang buat saya wow banget gitu. Yang ngajarnya itu sepertinya aku harus pindah ke Malang." Dan akhir tahun 2017, selesai tahun baru, di sini saya langsung ke atas, saya, saya pamitan sama Bapak dan Ibu. Saya bilang, terima kasih, saya sudah, di, sudah dipimpin di sini, saya sudah di, di, diizinkan untuk bernaung di sini, dan saya mau minta izin untuk saya tahun depan tidak di sini lagi, akhir tahun 2017. Dan Bapak Ibu bingung juga, kamu mau kemana? Gak tahu. Tapi sepertinya mungkin Tuhan apa memang taruh destiny saya itu apa ya kayak melompat, melompat dan melompat gitu ke tempat yang baru, ke tempat yang baru dan ke tempat yang baru. Dan waktu itu saya setelah pamitan saya 2017 saya mulai memasukin apa namanya Masa-masa ya, saya kalau sudah pamit, apa saya ngomong ke suami saya yang aku sudah pamitan loh sama bapak, sama ibu. Tapi suami saya bilang, enggak. "Saya enggak dapat itu dari Tuhan, Tuhan nggak ngomong, pindah." Saya nggak akan pindah se -sepet sebelum Tuhan ngomong, kita pindah, dan saya um, buat, "Saya suami saya." suami saya adalah kepala rumah tangga saya dan rumah tangga saya dan dia adalah imam dan buat saya waktu itu ya udah saya mulai belajar untuk oh mulai apa ya berkumul di hati saya itu saya mulai Tuhan ini gimana Tuhan Tuhan ini bagaimana Tuhan ini apa Tuhan? Rencananya ini apa Tuhan? Destiniku ini bagaimana Tuhan? Tapi ternyata enggak, enggak, saya enggak mendeng, saya men tidak mendapatkan jawaban apapun. Tuhan tuh sepertinya kayak diem, enggak ngomong apapun ke, ke, ke saya. Sampai satu waktu itu saya bilang, nah, tapi aku ini sudah pamit loh, sudah pamitan loh. Ya udah berarti aku enggak, aku enggak datang, aku enggak datang ibadah aku anu uh, no, apa aku streaming saja ya kamu masih di sini oke okay. tapi saya ini sudah pamitan nggak tahu suara di hati saya itu apa ya kamu tuh bukan di sini kamu tuh bukan di sini seperti itu nggak tahu suara yang terlukanya dan dan kesakitannya yang dihidup saya itu suaranya tuh begitu keras dan saya ingat saya tuh tiap hari kerjaannya tuh kayak Tuhan, aku nih tahu Tuhan ini gak benar Tuhan. Tapi kok sepertinya aku tuh gak kuat Tuhan. Dan tapi ini gimana Tuhan? Apa mau mau Tuhan? Waktu saya berteriak, saya ngomong sama Tuhan seperti itu, tidak ada jawaban. Sampai satu saat, saya ingat waktu itu kami pergi ibadah di Semarang dan di Semarang di, waktu itu saya ingat sekali waktu di, 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 di kebaktian itu tuh saya berteriak sangat-sangat-sangat apalagi waktu itu ada ada suatu perjanjian saya bilang Tuhan tolongi aku Tuhan kalau engkau nggak ngomong Tuhan kalau engkau nggak jawab aku Tuhan aku nggak tahu aku nih jadinya bagaimana saya waktu itu berteriak se -se jaji jajinya mumpung apa ya keras uh, suasana kan juga keras gitu kalau saya teriak-teriak juga nggak akan kedengaran saya benar-benar waktu itu saya teriak-teriak dan saya rasa memang waktu itu ada hadirat Tuhan saya benar-benar bawakan apa pergumulan saya ini tapi di ibadah saya nggak dengar jawaban apapun sampai setelah selesai ibadah tiba-tiba um, pada saat selesai ibadah kami nginap di hotel itu tuh tiba-tiba um, suami saya tuh uh, janjian dengan temannya jadi kami stay setelah setelah ibadah itu ibadah selesai biasanya kan semua pulang ke kota masing-masing kami nggak belum pulang kami stay dulu di hotel dan waktu itu um, di ruang makan di restoran di re hotel itu Tiba-tiba waktu saya sedang sedang bermain dengan anak teman saya ini, anak teman saya ini lari ke lobi. Dan saya kan ngejar karena ini. Saya kejar anaknya itu dan waktu di lobi saya kaget. Saya kata saya lihat ada Pak Petrus di situ. Pak Petrus juga kaget. Loh, kamu di sini belum pulang? Belum, Pak. Belum. Oke, okay. ya sudah. Bye, gitu. Kami berpisah, tapi kemudian saat itu tiba-tiba belum tidak lama kemudian sekitar setengah jam kemudian tiba-tiba ada telepon suami saya di telepon, kamu masih di Semarang? Iya pak, yuk kita makan dan setelah itu di, kami makan saya, kami diundang Pak Petrus untuk makan bersama-sama di restor, sesuatu restoran dan di saat itu tiba-tiba. Pak Petrus itu memberikan penawaran kepada saya. Saya itu sebenarnya butuh bantuan. Dan tiba-tiba itu tuh apa ya? Buat saya tuh seperti air yang yang dingin gitu loh. Yang tiba-tiba tuh merup, me, mendinginkan gejolak di hati saya. Tiba-tiba Tuhan terima kasih untuk jawabanmu. Ya. Dan mulai dari saat itu sih saya mulai tahu gitu bahwa memang tempat saya itu di sini. Tidak suara-suara itu yang 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 begitu kerasnya itu tiba-tiba uh, saya bisa merasakan itu mulai mulai terkikis dan terkikis terkikis dalam hidup saya dan di akhir tahun 2018 saya berdiri lagi di sini akhir tahun itu saya ngambil saya berdiri saya bawa perjanjian baru Tuhan ampuni Tuhan kalau kemarin Tuhan, waktu Tuhan, du, akhir tahun 2017 Tuhan, aku melakukan kesalahan Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku yang tidak mengerti hatiku Tuhan, tapi terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan sudah menyingkapkan Tuhan, betapa Tuhan rapuhnya hatiku ini Tuhan, yang aku tidak sendiri, tidak mengenal dan saat itu saya mulai, saya saya bawa perjanjian, saya berdiri, saya bilang Tuhan tolongi aku Tuhan, karena Engkau Tuhan yang bisa mengerti hatiku. Engkau yang tahu dalamnya hatiku. Engkau yang tahu, Tuhan, betapa buruknya aku. Yang aku mungkin mengira aku sudah sudah baik, aku sudah rohani, aku sudah semakin um, baik. Tapi ternyata, aku ini belum dewasa. Dan Tuhan memberikan proses kedewasaan dalam hidup saya. Dan saya mengucap syukur sampai saat ini Tuhan terus Terus membentuk saya dan terus menyingkapkan apa ya kelemahan-kelemahan dan Tuhan mulai ngajarin. Nah, ayo belajar berjalan. Sometimes itu kadang-kadang ini ya e, kalau kita tahu kita punya kelemahan tuh kadang-kadang e, rasanya tuh kayak putus asa kalau kayak kelemahan itu terus ada di dalam hidup kita. Meskipun kita sudah doa sudah sudah apa itu namanya angkat waktu itu apa? tolak dan kita sudah ini, tapi kok masih ada? Tapi ternyata Tuhan bilang, mau nggak berjalan bersamaku? Mengat, aku akan membuat memberikan jalan-jalan kepadamu untuk mempercantik dirimu. Saya ingin membagikan satu lagu ini, satu lagu yang memberkati saya. Lagu ini berkata seperti ini, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So, when you don't understand, and when you don't see His plan, and when you can't, you cannot trace His hand, one thing you can do, only trust His heart. When I experienced saya I waktu saya berkumpul saya minta sama Tuhan, Tuhan ini jalannya bagaimana? Semuanya tuh gak ada suara, gak ada penjelasan bahkan suara-suara yang yang dari kegelapan ini yang semakin keras gitu, yang semakin kayaknya sepertinya benar ngomongnya ngomongnya keras sekali. Tapi lagu uh, laku ini bilang kata gak mungkin Tuhan itu salah dari mulanya Tuhan tuh Suruh kamu pergi ke sini. Gak mungkin Tuhan itu salah. Waktu Tuhan itu menetapkan engkau, um, seorang pendak, apa suami, dan yang akan membawa kamu kepada perjalanan-perjalanan ini. Dan dia, dia ada di tempat ini, dia ada untuk di Sekina ini. Gak salah Tuhan untuk menaruh kamu juga di sini. Ya, yeah. oke. Okay, yang berikutnya, and a very wise woman once told me, "When you can feel, when you cannot feel God with your feeling, apalagi kalau wanita." Ya, wanita itu mungkin segala sesuatunya itu pakai rasanya, pakai perasaan. Jadi, kadang-kadang ngerasa Tuhan juga rasa-rasanya Tuhan itu baik, rasa-rasanya Tuhan itu begini, rasa-rasanya Tuhan itu begitu. When you cannot feel God with your feeling, feel Him with your faith. Saya mau berkata, Tuhan itu rancangannya sempurna. Dan waktu mungkin di tengah perjalanan terjadi sesuatu yang mungkin tidak di luar ekspektasimu, di luar di luar uh, ekspektasi. Tetap Tuhan itu sempurna dan tetap jalan-jalannya itu tidak pernah salah. God is never is too wise to be mistaken. Shalom saudara-saudara, sejujurnya tadi pada waktu saya mendengar, karena ini yang saya rindukan untuk tersampaikan saudara, e, mungkin kalau saudara yang datang di hari Sabtu, sebenarnya saya cukup sedih karena itunya tidak keluar saudara. Dan saya tidak bisa memaksa saya mengenali istri saya. Dan buat saya sebetulnya tadi itu kalau saudara menangkap sebenarnya isi khotbah semuanya itu di situ. Dan saya juga berdoa Tuhan apa yang harus saya sampaikan kebetulan karena istri saya juga share. Jadi saya dapat dari roh kudus, istrimu, istrimu mau menyampaikan apa. Dan ternyata yang beliau mau sampaikan adalah bagaimana menjadi dewasa. Dan sebenarnya hari-hari ini kalau kita mau memahami, ada begitu banyak yang kita sedang terus lewati, termasuk bahkan ini di depan sepertinya kok kayak pandemik tidak selesai ya mau ada ronde baru saudara ya. Tetapi sekali lagi saudara segala sesuatu yang Tuhan buat ada tujuannya. Dan inilah satu tema yang saya berharap kalau nanti saudara bisa memahami mungkin ini akan sangat membekali maka kita tidak perlu takut mau ada omnikron, mau ada enggak tahu Mokron, bentuk apa lagi saudara itu tidak akan membuat kita menjadi takut, saudara? Karena sekali lagi, kita ini bersama dengan Tuhan yang luar biasa, dan tema uh, malam hari ini adalah, "Dan saya mau bagikan sebenarnya, kenapa saudara uh, kita ini perlu memahami bagaimana menjadi dewasa di dalam Tuhan." Sebelum nanti kita masuk, saudara. Saudara dan saya perlu pahamin, ini hatinya Tuhan, di mana Tuhan nanti sebelum datang kedua kali akan berjumpa kepada setiap umatnya adalah umat yang dewasa. Karena sekali lagi banyak di Alkitab yang dibahas bagaimana Tuhan akan menjumpai mempelai. Pelai itu bukan anak-anak, saudara. Sekali lagi kita perlu pahami siapakah mempelai. Mempelai adalah sebuah pasangan nilai punya pemahaman yang sama sehingga akan berjalan atau hidup bersama. Sama anak-anak beda, saudara. Bukan seperti itu. Dan saya mau bagikan, ya bisa mulai ditampilkan, ya. Benarnya apa sih yang pertama? Tuhan itu justru kepada yang yang dia bisa menyatakan hatinya, saudara. Ya. Jadi nanti kalau saudara dan saya bisa pahami, berjalan di dalam Tuhan itu, Tuhan itu bisa cuman memberi perintah. Maka Tuhan juga bisa bernubuat. Tetapi buat setiap anak-anaknya atau setiap calon mempelainya yang menjadi dewasa, Tuhan itu tidak mau kita stay di dalam stage atau di dalam sebuah level anak-anak, Saudara. Karena Tuhan pasti bernubuat. Tetapi kenapa nubuatnya tidak terjadi? Nanti dulu, Saudara, ya. Maka di Alkitab kalau Saudara bisa buka dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, ya. Di sini dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah ke negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dan itu adalah negeri kanaan, kalau saudara dan saya pahami. Pada waktu Tuhan itu memberi mandat, dia akan berfirman hanya seperti itu saudara. Kalau saudara renungkan tidak ada sebuah apa saudara, perasaan yang muncul dari mandat itu saudara. Dan beda sekali pada waktu Tuhan itu menyatakan hatinya kepada Abraham. Pada waktu Tuhan menyatakan hatinya Abraham, itu lanjut. Maka di sini katakan Tuhan menyatakan mandat dan formalitas, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan pada waktu nanti, saudara, mau menyatakan hatinya, itu lebih lagi, saudara. Dan di dalam Kejadian 13, ayat yang ke berapa itu? Saya lihat belakang aja, ya, saudara. Soalnya, kalau lihat di sini, kekecilan di HP saya, dan di sini dikatakan, saudara, setelah Lot berpisah dari Abraham, ada sesuatu yang terjadi, saudara, ya, dan sesuatu yang tidak enak, saya tidak akan terlalu basis. Di itu di sini dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan." Kalau saudara melihat, pokoknya cerita ini di mana Abram dan Lot itu punya persoalan karena ternak mereka menjadi terlalu banyak tempatnya tidak cukup sehingga persoalannya menjadi muncul saudara ya dan mau tidak mau harus ada sebuah keputusan apa saudara mereka tidak bisa berjalan bersama-sama dan pada waktu semua sudah terjadi dan di sini Tuhan bicara Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur, barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepada mulia saudara. Bahasanya ini bukan lagi mandat. Bukan lagi formalitas, Saudara. Tetapi bahasanya ini Saudara, hati Tuhannya ini keluar, Saudara. Saudara nanti kalau renungkan hati Tuhannya keluar, bahkan tidak selesai di situ. Di sini dikatakan keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Hati Tuhan, saudara, mulai Tuhan munculkan kepada Abraham, lanjut saudara. Saudara di sini dikatakan Tuhan menyatakan hatinya. Yang kedua, saudara, Tuhan itu serius akan menjadikan yang difirmankan kepada setiap umat yang mau menjadi dewasa, saudara. Dan nanti saudara kalau baca di Alkitab, sebenarnya Tuhan itu menggenapkan setiap janjinya enggak saudara? Walaupun di masa zaman Abraham, mungkin Abraham cuma mendapatkan keturunan yang terlihat di matanya, hanya satu yaitu Isa, ya dua, itu yang sebetulnya kurang terhitung yaitu Ismail Saudara. Tetapi janji Tuhan digenapi enggak Saudara? Digenapi. Kalau Saudara sekarang melihat bagaimana keturunannya bukan hanya yang Israel. Keturunan Abraham adalah Saudara dan Saya renungkan, wow, luar biasa ya. Dan itu Saudara Dijadikan saudara yang ketiga, saudara Tuhan mau mempercayakan kemuliaannya kepada kita yang mau menjadi dewasa. Saudara, dengan sebuah tujuan, saya mau saudara dan saya memahami, terkadang kenapa mau tidak mau Tuhan akan membuat pendewasaan itu terjadi, karena memang ada tujuannya. Saudara, Tuhan itu menciptakan kita bukan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan kita karena ada sebuah tujuan. Lanjut. Dan tujuannya apa saudara? Ini ada beberapa ayat. Galatia, ini perjanjian baru saudara. Saya ambil dulu dari perjanjian baru. 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Maka saudara, mari kita juga mencermati dari ayat ini anak yang seperti apa. Kita tidak bisa cuman mengambil mentahnya. Oh anak, lu katanya dewasa ya. Karena ini anak yang dewasa, saudara. Karena nanti kalau saudara baca dari konteks ini, saudara, di ayat yang sebelumnya dikatakan kalau belum akil balik enggak bisa dipercayain, saudara. Kalau belum menjadi dewasa, saudara. Tidak bisa dipercayakan. Dan sesungguhnya cukup menyedihkan. Karena begitu banyak umat Tuhan yang berhenti di level itu, saudara, anak-anak. Umat Tuhan tidak mau masuk, saudara, di dalam tahap pendewasaan. Walaupun jujur, saudara, pendewasaan itu enak, enggak, saudara. Saudara dengerin tadi, saudara, enakkah, saudara, Saudara bisa bayangkan posisi saya di tahun-tahun itu bersama dengan istri saya. Sejujurnya saya mendengar terakhir perubahan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup istri saya. Saya tahu bukan saya. Saya tidak bisa berkontribusi apapun karena apapun yang saya sampaikan salah, Saudara. Tapi saya paham bahwa pendewasaan itu adalah antara setiap umatnya pribadi dengan Tuhan. Dan memang, saudara, pendewasaan atau tidak, itu bicara apa saudara? Keputusan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Di Galatia 4 ayat e 7, yang Tuhan rindukan adalah anak-anak yang dewasa. Kenapa tujuannya? Karena Tuhan mau mewariskan yang luar biasa atas setiap hidup saudara dan saya, dan siapapun kau yang streaming. Katakan sama dirimu, saudara, "Engkau, saya ini adalah ahli waris." Jadi, kalau engkau percaya bahwa Tuhan mempercayakan sebuah warisan yang luar biasa dalam hidupmu, maka... Jangan anggap enteng siapa Tuhan. Jangan berkata, ah sepertinya kok Tuhan tidak melakukan apa-apa. Nanti dulu. Mari kita evaluasi juga diri kita. Hari-hari ini apakah kita ini menjadi dewasa atau belum? Menjadi dewasa versi Tuhan. Paham ya? Seringkali kita itu mata kategorikan orang yang dewasa itu seperti apa kata orang banyak hati-hati. Karena belum tentu itu benar. Mungkin bisa benar. Tapi saya juga mau katakan, belum tentu itu benar. Sudara. Seringkali nanti kita, oh dewasa tuh harus gini. Dewasa itu, oh kalau pelayanannya banyak dewasa. Berapa banyak orang pelayanan akhirnya kecewa dan malah tidak karuan, saudara. Oh dewasa itu harus kaya. Berapa banyak orang kaya, saudara, bermasalah, saudara. Di dalam Tuhan. Oh dewasa itu Wah, harus super bijak. Salomo begitu bijaknya, jatuh dari kebijaksanaannya, saudara. Lanjut, saudara. Yesaya 60 ayat eh, 21. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang ku tanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Lihat, saudara. Hati Tuhan. Tuhan mau mendewasakan setiap kita. Karena nanti Tuhan yang mau munculkan, saudara. Buat saya, dari apa yang dialami oleh istri saya, saya melihat benar, Tuhan. Engkau sedang memperlihatkan kemuliaanmu nyata. Karena bukan saya yang bisa mengubah istri saya, apalagi kalau saudara mengenali pribadi, mengenali tipikalnya. Tapi terkadang tuhan harus izinkan. Saya bahkan dengan segala macam cara, dengan keahlian kehebatan atau sebuah apa ya pelajaran pembelajaran saya pelajarin ilmu itu saya aplikasikan tidak bisa terjadi. dan yang bisa mengubah adalah Tuhan. Saudara. Sehingga melalui apa yang dilewatin oleh istri saya, saya melihat benar, Tuhan, Engkau sedang menunjukkan kemuliaanmu nyata, karena Engkau yang bisa mengubah, bukan saya. Dan ini yang Tuhan mau persiapkan buat setiap kita, saudara. Lanjut, Matius 5, 13, 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi bunyi. Yang Tuhan mau, di mana hidup saudara, itu benar-benar garam itu memberi dampak, di mana hidup saudara itu bisa terlihat dan memberkati banyak orang saudara dan di sini dikatakan dunia ya. saudara kalau kita hanya punjungin bisa jadi berkat buat gereja saya mau berkata itu belum hatinya Tuhan saudara. maka saudara saya mau berkata jangan kita serendah itu kita hanya berlomba-lomba untuk menjadi hebat di gereja. Saya mau berkata ada hati Tuhan yang kadang dia akan mulai nanti banyak berbicara, banyak menjadikan penyertaannya akan banyak muncul Saudara. Justru pada waktu hati kita mulai memahami Tuhan mau apa atas hidup kita. Lanjut Bagaimana Tuhan akan mendewasakan kita? Itu tidak ada jalan lain. Saudara adalah melalui proses dan pemurnian. Proses dan pemurnian itu, kalau kita bicara aplikasi, adalah melalui apa, saudara? Perso, Alan. Maka sebenarnya pada waktu kita mengalami atau diizinkan Tuhan mengalami persoalan, bukan persoalan yang kita buat sendiri, karena sebuah kesalahan kita, atau mungkin Tuhan izinkan itu menjadi sebuah kesalahan kita, walaupun Tuhan giring karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan izinkan harus menghadapi persoalan supaya kita diproses dan dimurnikan oleh Tuhan. Saya mau berkata, saudara, bagaimana kita memandang itu sangat penting. Saudara. Alkitab berkata dalam Maliaki 3, ayat 3, ia itu huruf besar, Tuhan akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang lewi. Lihat saudara, yang dibahas saudara, yang ditahirkan orang lewi. Kalau kita bicara yang secara lebih umum, jangan kaget saudara, Saudara dan saya yang sedang adalah anak-anak yang ada di gereja ini, orang Lewi, bukan hanya orang yang pelayanan di sini. Saudara, hanya mungkin pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin, tetapi kalau bicara secara global, saudara, orang-orang Lewi itu adalah bicara saudara dan saya. Umat Tuhan akan dimurnikan lebih dulu, saudara, dan di sini dikatakan menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan, saudara. Poin utama saudara yang hati Tuhan sangat rindukan adalah bagaimana saudara dan saya bisa mempersembahkan korban dengan benar kepada Tuhan, bisa dipakai Tuhan supaya kemuliaan Tuhan yang pada waktu muncul itu benar-benar yang dipermuliakan adalah Tuhan, bukan kita saudara, Tuhan saya tadi pada waktu apa beberapa jam sebelum saya siapkan ini saudara tiba-tiba Roh Kudus itu menjelaskan sesuatu yang sangat menarik dan itu juga membuka saya lebih lagi dan saya tahu Firman ini bukan hanya buat saudara saya tahu firman ini Tuhan lagi ngomong terus buat saya Saudara. Dan di sini Saudara, kalau Saudara renungkan mengenai proses pemurnian emas, Saudara emas itu yang dicari adalah yang 99 karat. Yang dicari yang nilainya tertinggi adalah yang 99 karat Saudara. Dan untuk sampai di 99 karat Saudara, maka semua material yang lain, Saudara, yang kadang mendampingi emas itu, Saudara, itu harus menyingkir, Saudara. Dan untuk dipisahkan, Saudara, itu maka harus melewati sebuah panas yang panasnya itu enggak tahu saya belum lihat lebih dalam kalau, kalau yang saya apa pernah dengar itu sampai ribuan derajat. Enggak usah ribuan derajat. 100 derajat aja itu panas loh saudara. Ini kalau bicara aplikasi dari pemahaman ini saudara. Jangan kaget. Kalau pada waktu Tuhan mau memurnikan kita saudara karena bicara pemurnian ini saudara itu tidak beda juga bicara pemurnian hati kita. Jangan kaget Tuhan bisa mereka-reka dengan persoalan yang 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 panas yang berat saudara. Bahkan persoalan itu yang kalau kita saudara bisa bereaksi keliru saudara. Dan kita memilih ndak usahlah. Ngapain? Panas. Mati aku nanti. Itu saudara. Tetapi kalau saudara dan saya mau pahami untuk menjadi dewasa untuk menjadi murni saudara saya mau katakan murni dan dewasa itu sama. Saudara. Maka Tuhan berkata tidak ada pilihan lain. Aku harus memurnikan. Berarti harus melewati panas ya saudara? Yang bahkan maaf kata sampai ribuan derajat ya saudara? Iya. Saudara nanti kalau baca di Alkitab, termasuk Abraham yang barusan kita bahas saudara. Dia pun melewati sebuah proses dan proses yang tidak enak. Pada waktu dia mendapatkan mandat, saudara, saya masih lihat di kejadian 12, pasalnya belum selesai, dia sampai di tanah Kanaan, saudara. Dan ternyata tanah yang dia tuju tidak sesuai dengan mungkin pemahaman dia. Oh, kalau Tuhan kasih tanah, Kanaan itu selalu yang the best. Buktinya apa saudara? Begitu dia sampai di Tanah Kanaan, saudara baca kejadian 12, masih di pasal yang sama, terjadilah kelaparan. Berarti tanahnya tiba-tiba gersang enggak saudara? Enggak ada hujan. Dan bahkan sampai Abraham harus apa saudara? Menyingkir ke Mesir. Saya percaya Abraham mungkin sudah berdoa, Tuhan ayo janjimu katanya luar biasa. Saya percaya mungkin saudara Tuhan Abraham sudah deklarasi Ya, Saudara, deklarasi kita Masmur 91, Mas uh, Yesaya 60. Wah, wow, begitu banyak lagi sampai yang tadi istri saya mengingatkan deklarasi yang wah wow, itu berapa ratus kata itu, Saudara. Rasanya hampir hampir ribu kata itu kita ucapkan itu, Saudara. Dan faktanya berbeda. Dan bahkan tidak ada tulisannya Tuhan berkata kamu pergi ke Mesir. Mungkin di masa itu bahkan Tuhan tidak berbicara sama Abraham. Dan Abraham tidak ada pilihan, tidak bisa makan. Dan apa yang dia lakukan? Dia berangkat ke Mesir. Oh, berarti Tuhan tidak bicara. Saya mau berkata, saudara, terkadang cara Tuhan mendewasakan kita itu adalah cara kita mendengar Tuhan. Yang terkadang Tuhan itu tidak bicara. Tetapi Tuhan sudah langsung menggiring kepada si tua. Saya bisa bayangkan, saudara, yang mungkin Abraham sudah mendampakkan, eh ya, biar aku jadi berkat nanti buat orang-orang yang di sana. Yang mereka berkata, ngapain Abraham kamu pindah? Kamu nggak ngerti tempatnya, enggak jelas. Nah benar toh, gersang tidak sesuai. Tapi saudara, itu realita pemurnian. Saudara. Abraham mungkin tidak mendengarkan apa-apa, nalar tetap jalan, maka saya mau berkata saudara, terkadang Tuhan pakai pikiran kita juga jalan, pada waktu Tuhan tidak, tidak bicara, walaupun kita harus belajar. Abraham belajar, oh ya, Mesir subur, memang di waktu itu Mesir subur. Dan Abraham pindah. Abraham harus seolah-olah keluar bahkan menjilat ludahnya yang dia dengar dan ambil keputusan, ya aku berangkat ke Kanaan. Itu kadang cara Tuhan memurnikan. Lanjut, saudara. Oh ya, sorry, ini. Pamurnian dan proses itu melalui masalah. Ini penting, saudara. Tidak bisa dihindari atau dipotong kok, pas. Saudara deklarasi itu penting, saudara. Kita tuh mengaum sama Tuhan penting, saudara. Kita bahkan, saudara, berdoa, kita menyembah, itu sangat penting. Kita berpuasa, sangat penting. Saudara. Tapi terserah Tuhan menjawab lo ya. Dan maaf, saudara, mari kembali lagi kita memahami Tuhan lebih dalam. Sehingga kalau hari-hari ini, maaf, saudara, saya juga melihat ada banyak orang yang akhirnya tidak mau deklarasi. Ah, percuma, tidak ngalami. Proses tidak bisa dihindar, tidak bisa dipotong kom. Kalaupun Tuhan suruh kita deklarasi, lakukan. Kalaupun itu tidak terjawab, sudah jangan ngomel, saudara. Menurut saya ngomel itulah, saudara, yang belum dewasa. Kita yang mudah menyerah, anak-anak mudah menyerah, Saudara. Anak-anak mudah menyerah. Orang dewasa karena paham, oh ya, aku ada tanggung jawab anakku, istriku, suamiku. Dia akan fight sampai mati. Terkadang Tuhan tuh tunggu itu, Saudara. Ya, bisa dipotong kompas. Lanjut, ini contohnya juga Paulus, saudara. 2 Korintus 12 ayat e 79. Dan supaya jangan aku meninggikan diri, biasanya Tuhan kalau memproses tuh ada maksudnya, saudara. Karena menyatakan pernyataan- pernyataan yang di yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri saya percaya eh, Paulus ternyata juga pendoa dan alam rohnya juga pekas Saudara. Dia melihat Saudara, wah ini melalui masalah ini ada setahnya yang istilahnya berusaha terus, mau menyerah Saudara. Dan mungkin dia sudah dolingin dan segala sesuatu Saudara. Kok tidak bisa? Saya mau berkata buat pendoa-pendoa, eh engkau jangan mudah menyerah. Mari kita menjadi dewasa, saudara. Tuhan itu mau suruh apa? Lakukan, saudara. Tentang hal itu sudah tiga kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepada bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuwa, kelemahanlah kuasaku menjadi sampur, saya mau berkata saudara, terkadang kalau ada sebuah persoalan yang kadang memang harus kita lewati. Saudara. Dan itu sudah kita dolingin, ya tahu saudara? Kalau mungkin versi pendoa harus ditumen, ya tahu saudara? Wih, komplit anggur darah perjanjian, patok darah, wah patok apa aja. Kita ini apa? terima anugerah juga memahamin hal-hal yang profetik. Dan ternyata tidak bisa, dan memang harus kita lewati. Saya mau berkata, Tuhan tidak salah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Walaupun mungkin ada sesuatu di balik itu karena sebuah tujuan, Paulus pun mengalami, saudara, ada hal yang dia sudah sangat dekat, bahkan sudah dibawa ke surga, ke tingkat ketiga tetapi ada persoalan yang tetap harus dia hadapi dan lewati. Maka saya mau berkata saudara berhentilah. Saudara punya pemahaman yang keliru ya. Oh kita berpikir oh tenang. Apalagi kalau nanti yang doain nama mbak Tuhan beres. Ya toh saudara doain sekali nanti kan jebol. Saudara Tuhan tidak bisa diatur dan Tuhan itu terkadang mengizinkan itu karena memurnikan. Saudara tadi bicara kotoran-kotoran yang harus keluar dari emas, itu seperti apa Saudara? Saya tahu kotoran-kotoran itu di dalam hati istri saya harus keluar, maka Tuhan harus panaskan itu Saudara. Hati yang merasa memiliki Saudara hati yang di hadapan Tuhan atau sifat karakter yang di hadapan, di hadapan Tuhan itu tidak benar. Itu kotoran. Maka yang Tuhan akan fokus bersin kotoran di hati kita, di dalam hidup kita itu apa saudara? Sifat dan karakter. Dan ini juga kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Saudara dan saya harus pahami nanti memahami Tuhan itu seperti apa nanti saya bahas di berikut ini. Tetapi sekali lagi saudara, kalau Tuhan lagi deal atau lagi berurusan dengan sifat kita yang buruk saudara, dan bahkan Tuhan mau tidak mau tempat terus dengan persoalan kita ini mudah menyerah, kita ini mudah marah saudara, kita tuh apa ya hmm, tidak mudah apa ya menilai persoalan itu dengan cetek, saudara, tidak dengan dalam, saudara. Bahkan tanpa sadar kita aplikasikan buat orang lain. Jangan kaget pada waktu Tuhan berkata aku mau mendewasakan kau, dan kita siaplah dengan proses dan api Tuhan. Yang akan saudara, goalnya yang dicari saudara, karakter kita yang gak baik nih, dia akan cabut. Tuhan mungkin berkata gini, tenang nak, pokoknya nyawamu tak jagain aja. Tapi, Tapi selebihnya itu, kamu mau sakit kayak apa? Aku tertarik, metal-metal yang tidak. Uh, yang menjadikan emas ini tidak murni aku harus ambil sifat-sifat dan karakter ini aku tertarik ini harus diambil karena kalau itu tidak diambil emasnya tidak bisa menjadi murni kedewasaan itu tidak pernah bisa jadi di hidup kita saudara dan pada waktu kedewasaan itu tidak terjadi tidak jadi dalam hidup kita, maka rencana Tuhan juga tidak bisa Tuhan percaya. Ya kan? Maka hari-hari ini, kalau mungkin Tuhan jarang berbicara hatinya, mari kita mulai belajar, maka kenapa minggu lalu, dua minggu lalu banyak bicara mengenai kedewasaan, minggu lalu Bu Nani bicara mengenai hiding place, ayo kita kembali ke hiding place. Kita lebih baik berhenti dengan semuanya, duduk diam, ketemu Tuhan lagi. Tuhan, what's wrong with me? Apa yang menjadi kesalahan di diriku? Saudara hati-hati jangan kita terkontaminasi seperti dunia. Oh, itu kambing hitamnya. Oh, itu yang membuat. Saudara lihat di Alkitab, Tuhan banyak mereka-reka melalui orang bahkan orang yang yang saudara cintai yang dekat dengan saudara bahkan yang saudara hargai dan hormati dan melalui itu mereka ternyata dipakai menjadi api buat kita saudara Di Alkitab dikatakan pada waktu kita gegabah itu Maleaki saudara terbakar habis Saudara sejujurnya berjalan dengan Tuhan apalagi masuk dalam pendewasaan tidak mudah karena pada waktu kita salah respon Saudara gosong. Ya, kalau gosong jadi arang masih berfungsi. Kalau gosong sudah jadi abu, selesai Saudara. Saya berharap mari kita memahami dan menjadi dewasa. Paulus pun Saudara tidak bisa menghindari. Hamba Tuhan yang sehebat ini tidak bisa menghindari. Mari Saudara kita lewati kita lampaui bersama-sama. Setidak enak apapun. Karena Tuhan itu punya tujuan supaya kita menjadi murni dan dewasa. Lanjut. Tanda-tanda umat menjadi dewasa. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak. Saudara, di dalam apa kejadian di, mengenai Abraham, bagaimana akhirnya Tuhan itu menyatakan hatinya, sebetulnya kuncinya di sini, saudara. Dan di sini dikatakan kejadian 13, 8, 9, karena benar, terjadi sebuah persoalan, sehingga uh, mereka tidak bisa tinggal bersama-sama, karena ternaknya terlalu banyak, dan sebuah pilihan harus terjadi. Dan di sini dikatakan, maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Saudara, pada waktu punya persoalan, saudara, yang menjadi dewasa itu waras, saudara. Kalau sama keluarga, jangan ribut. Saudara Abraham ini, saudara, Tuhan itu lihat terus dari hatinya dan dari ungkapan perkataannya, saudara. Dan Abraham berkata, kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, Abraham tidak mau ribut. Buat saya yang luar biasa, dia memberikan penawaran. Kalau misalnya kita mau bicara kekeluargaan, Abraham juga yang mengajak. Dan Lot mungkin menjadi berhasil juga karena Abraham. Seharusnya pada waktu Abraham memperkatakan begini, Lot harusnya mengembalikan. Om, ya kita panggil Abraham kan Lot ini kan keponaannya. Om, om, atau Pak, Pak, Pak D, Pak, Pak Le, saya enggak ngerti. Biarlah Pak D atau Pak Le atau Pak Bram yang memilih, betul kan saudara? Dan kalau saudara lihat, saudara di kelanjutannya, Lot yang memilih, saudara. Tetapi saudara, saya merenungkan pada waktu Abraham yang seharusnya punya hak, bahwa dia yang memilih dulu, tetapi dia sama sekali tidak berkata, oke okay, kok kepunaan tidak tahu diri toh. Kamu ini kok keponaan yang seharusnya nek bahasa Chinese yang boceng li, saudara. Boceng li bukan kucing, saudara. Kalau bahasa kita kadang kebangetan toh. Tapi dia enggak, saudara. Dia, saudara, memilih apa Saudara tidak memaksakan. Itu yang dipandang Tuhan menjadi dewasa. Terkadang Saudara kita diperhadapkan yang kadang bahkan kita dipojokkan dalam situasi yang tidak enak. Mungkin dari orang lain. Gini ya Mari kita pahami, terkadang menjadi dewasa di hadapan Tuhan, tidak selalu harus apa saudara menunjukkan mungkin kita benar, tapi Tuhan berkata, "Nak, kalaupun engkau mau dianggap tidak benar, oke, okay, enggak, kadang tidak mudah." Kadang kita dapat dari Tuhan. Dan kau mungkin dianggap tidak benar. Mau enggak? Yang berikutnya, saudara. Mau memahami hati Tuhan dan kehendaknya. Ini tadi tiba-tiba juga beberapa jam yang lalu. Saya mempersiapkan firman ini tiga hari yang lalu, saudara. Terkadang saya suka tidak pakai slide, karena pada waktu Tuhan bicara lagi, tambahan yang luar biasa, otomatis saya tidak bisa nambahin. Saudara, yang Tuhan itu tertarik di pemandangan Tuhan buat setiap kita. Saudara, apa sih? Saudara, yang Tuhan tertarik di pemandangan Tuhan yang ada di kita. Apa saudara? Diri kita. Bukan atributnya, saudara. Diri kita, saudara. Bukan atributnya. Justru Abraham tadi, saudara, apa yang dia lakukan, saudara? Dia tidak memaksakan. Tuhan lihat, oh ya, hatimu luar biasa. Itu namanya apa saudara? Integritas. Saudara Tuhan itu tertarik dengan orang yang depan sama belakangnya sama. saudara. Tuhan itu tertarik dengan dengan orang-orang yang murni. Saudara. Walaupun kadang murni itu gak enak. Saudara. Mudah dimanfaatkan kalau tidak cerdik seperti ular, saya tidak akan bahas itu. Tapi terkadang melalui proses itu Tuhan mau tidak mau untuk akhirnya kita bisa Ya Yes, nurut Dan saudara kalau tak lihat e, cerita yang berikutnya, ini yang di sini saudara. Lot memilih Sodom. Karena kalau saudara baca di situ dikatakan bahwa Sodom itu seperti taman tuh. Berarti di masa itu Sodom sangat subur, tidak saudara? Iya. Dan kenapa dengan cepatnya Lot itu memilih Sodom, saudara? Saya percaya karena kanaan itu mungkin gersang, saudara. Tapi Abraham Mau sepakat dengan Tuhan. Tuhan berfirman nak kamu tinggal di Kanaan. Dan sebetulnya Lot sudah diberi, Saudara, dapat pemahaman yang sama, Saudara, dapat firman yang sama. Tapi Lot memilih Sodom karena mata, Saudara. Abraham dikatakan dalam kejadian 13:12, Abraham menetap di tanah. Kanaan. Di sini dikatakan Lot menetap di kota-kota lembah Yordan berkemah di dekat Sodom. Saudara hati-hati dengan pemandangan kita. Hati-hati dengan mungkin apa kata orang. Apalagi saudara di sekarang ini zaman gini, wah orang lagi dibuat bingung nih. Tadi barusan saya ngobrol dengan seseorang, wah gimana ya kalau keluar negeri, ini lockdownnya berubah-berubah nih. Dua hari lalu jadi 10 hari. Kalau karantina jadi 10 hari. Saudara, saya tulis ada sebuah kota, saudara bisa cek di Youtube. Itu kota yang sangat makmur. Saudara. Bahkan rumahnya keren-keren, saudara. Tapi kalau saudara lihat hari ini, kota itu sedang dilewati lahar. Saya renungin, wow saudara. Tuhan ini mirip Sodom. Saya melihat kota yang bagus harus keluar dari rumahnya, kolam renangnya hancur, kelewatan apa saudara? Kelewatan lahar saudara. Saya mau berkata kita tidak tahu apa yang ada di depan kita saudara. Tuhan yang lebih tahu. Abraham sepakat dengan Tuhan. Dia murnikan hatinya. Dia berkata, Tuhan, keputusanmu adalah yang benar. Abraham mau memahami hati Tuhan dan kehendaknya, saudara. Saudara, hari-hari ini, pada waktu Tuhan lagi mau mendewasakan kita, jangan kaget. Kalau atribut-atribut kita pada waktu kita mau memahami Tuhan, yang Tuhan tertarik, bukan kepada atribut kita, saudara tetapi kepada diri kita Tuhan akan kerjakan dengan kuat buat setiap umatnya, saudara. Atribut kita ini apa, saudara? Kadang kita berpikir, oh, aku akan menjadi orang yang apa diberkatin Tuhan kalau aku kaya. Sudara. Saudara, saya mau berkata, jangan sampai kita berpikir, oh, kalau kita kaya berarti kita diberkati Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena Tuhan tidak tertarik dengan atribut Kalau bahkan mungkin kita berkata, uh, oh, kalau aku bisa semua, aku bisa pelayanan, bisa khotbah, bisa ini 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 ini, aku bisa sembuhin orang sakit, dan itu berarti aku diberkati Tuhan, saudara. Saudara hati-hati dengan yang namanya atribut, saudara. Pada waktu pemurnian itu nanti saudara akan datang. Makanya hari-hari ini saudara saya berkata benerlah Tuhan. Punya hati kaya Abraham ini penting, saudara. Apa, saudara? Lepasin. Lepasin, saudara. Karena kalau kita berkata, oh ya, destiny kok menjadi orang kaya. Pada waktu pemurnian terjadi dan kekayaan mau diambil semua sama Tuhan. Siap? Atau Tuhan berkata, Tuhan jahat. Pada waktu kita merindu, kita mengalami pemulihan keluarga. Karena kita berkat atribut kita, kalau keluarga kita keren semuanya, dan tiba-tiba Tuhan porat paritkan. Karena sekali lagi, menjadi dewasa itu berbeda. Saudara. Terkadang, sebuah reaksi yang keliru. Dan ini menjadi persoalan. Kita sudah lihat dari Bapak iman kita yang luar biasa Abraham. Ternyata beliau pun beserta Sarah juga tidak sabar untuk menanti. Yang kalau saudara di posisi itu tidak mudah, saudara. Mungkin suara-suara yang tadi seperti istri saya dengar itu suaranya lebih kencang dari istri saya dengar saudara sampai akhirnya Sarah mengambil keputusan dalam biar agar itu itu suara yang terlalu kencang saudara maka hari-hari ini perlu saudara pahami Tuhan kalau kita lagi diproses Ayo pahami dia Ayo masuk dalam kedalamannya Entah mungkin orang lain akan bicara apapun, dengarkan Tuhan, jangan dengarkan distortion. Kalau memang itu yang dari Tuhan, nanti pasti nyambung. Pasti nyambung, lanjut. Justru tanda orang yang dewasa di sini dikatakan fokus. Mengerjakan yang Tuhan percayakan Saudara dan saya Setiap kita ini Punya destininya sendiri-sendiri Saudara kalau mau tahu Destininya Abraham itu apa saudara Kenapa sampai dia dikatakan Bapak beriman Destininya nunggu Saudara Nunggu itu mudah enggak saudara Tuhan harus izinkan terus sampai akhirnya Abraham menjadi waras dan nunggu benar-benar. Karena fokus Saudara, sekali lagi segala sesuatu itu harus sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Bukan dengan cara dan waktu kita, Saudara. Seringkali yang yang salah dalam penilaian atau kita menangkap hatinya Tuhan itu karena disitunya. Antara apa yang kita pikirkan Tuhan mau begini dengan yang Tuhan mau kerjakan buat kita, itu berbeda. Dan buat kita-kita yang Tuhan mau bawa menjadi dewasa, saudara. Saya berharap kita semua. Saudara dan saya jangan kaget, kita akan dipaksakan. Supaya kehendaknya yang terjadi maka kalau skenario Tuhan buat Abraham yang muncul hanya satu anak dan itu harus nunggu 25 tahun ya mohon ditunggu. Saya ber, saya renungkan menunggu itu enggak mudah Saudara. Tapi Tuhan harus tunggu sampai apa Saudara? Abraham fokus tunggu. Saudara kalau dengar cucunya ya apa cicitnya Yusuf menunggu Tuhan membuka jalan dan tidak boleh berkomentar, harus ditunggu, saudara. Sebenarnya Tuhan tidak salah, saudara. Karena nanti kalau saudara pelajari, untuk berposisi seperti Yusuf, di level raja-raja, saudara, itu tidak ada yang instan. Saudara, maka jangan kaget, kalau andai kata kita lihat juga ada orang-orang muda, di orang-orang kita yang dinaikkan mau dimasukkan di dalam kepemerintahan dan mereka cepat ndak apa ndak bisa di posisi itu. Karena kalau mereka ndak siap ndak bisa, Saudara. Itu butuh Saudara pembelajaran. Butuh semuanya, Saudara. Ndak bisa sembarangan, Saudara. Waktu Tuhan ndak pernah keliru. Buat Yusuf tidak pernah keliru. Yusuf mau potong kompas dua tahun ndak bisa ujungnya malah di extend 2 tahun. Harus sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Dan Tuhan tunggu sampai Yusuf fokus, saudara. Yang berikutnya, saudara, percaya. Percaya ini kadang mudah diucapkan. Tapi pada waktu kita sedang melewati sesuatu yang sangat bertolak belakang, saudara lihat Abraham, kenapa dikenamakan Bapak beriman? Berkali-kali dia harus ada di posisi yang tidak mudah. Dia harus percaya untuk tinggal di Kanaan yang lebih gersang daripada Sodom. Dia bahkan harus menunggu janji Tuhan yang kapan ya, dan Tuhan tidak memberitahu. Tuhan hanya memberitahunya hanya satu tahun sebelumnya. Tapi justru tingkat kedewasaan yang Tuhan nanti mau buat pada waktu di dalam situasi dan posisi seperti itu, kita percaya. Saya berharap saudara lebih percaya kepada Tuhan, kenali, pahami, dalami saudara. Hari-hari ini saudara, banyak di sekeliling kita ini yang tidak mudah kita percayai. Bahkan kalau bicara bisnis, saya mau berkata saudara hati-hati, penawaran-penawaran yang kelihatannya manis dan terlalu manis, Saudara tolong berhati-hati, Saudara. Saya sudah mau warning sama beberapa orang, tolong hati-hati. Pelajari setiap penawaran. Apalagi penawaran-penawaran dalam bentuk investasi yang bahkan kita tidak pahami sebetulnya tingkat risiko dan spekulasinya seperti apa. Belum lama ini saya mendengar dari keluarga saya, e, ternyata e, menjadi sebuah korban juga. Walaupun sebelum itu, beberapa waktu sebelum ini, saya juga mendengar, saudara, dari teman-teman saya, ada satu teman saya juga, jadi korban juga. Pada waktu dananya mau diambil, saudara, kalau kasih laporan keren, saudara, oh, naiknya 5%, berapa persen, saudara. Saudara, kenapa Tuhan mau menjadikan kita menjadi dewasa? Karena melalui kedewasaan itu kita banyak belajar. Tuhan mau kita belajar. Tuhan tidak mau kita mau menjadi anak-anak yang gampang. Anak-anak yang dibodohi. Saudara, saya mau berkata jangan mudah kita terbodohi. Saudara, hati-hati, apalagi dengan investasi-investasi di masa yang seperti ini. Bahkan buat saya itu sudah, apa ya, saudara? Menurut saya, kalau secara pakai logika itu sudah tidak lazim. Karena begini, saudara, kalau investasi yang dia miliki adalah sangat menarik dan berpotensi, sebetulnya dia tidak usah keluar-keluar aja, orang nyari tidak saudara. Orang ngejar tidak saudara. Tetapi kalau investasi yang katanya keren dan berpotensi per ditawarkan sampai ke uang receh, ini bicara kota kecil saudara. Saya kok berkali-kali menemukan itu tanda-tanda berbahaya. Saya harus ngomong ini buat saudara walaupun saya tidak tahu mana yang benar dan yang mana yang salah, tapi saya tidak mau saudara menjadi orang yang mudah percaya dan akhirnya kena saudara. Saya sudah mendengar ada orang-orang saudara yang bahkan mereka jual begitu lihat laporannya menarik, tidak cek benerannya saudara dan dia mulai jual hartanya dia jual rumahnya invest ya ke situ semua aduh haleluya saya tidak mau dan tiba-tiba itu hilang lenyap seperti uap saudara mari kita percaya dengan Tuhan saudara dalemi, Tuhan itu tidak pernah keliru kenapa kita disuruh membaca firman Tuhan karena apa yang Tuhan firmankan terhadap Abram jadi semua tidak saudara saya mau berkata apa yang Tuhan firmankan buat saudara dan saya terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan yang menjadikannya. Dan kenapa Tuhan menjadikannya? Karena ayat ini Saudara yang terakhir tadi. Roma 4 ayat 13 itu ayat yang terakhir. Roma 4 ayat 3 dikatakan sebab apa yang dikatakan Nas Kitab Suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Saudara Dalemi mengenai perihal sikap hatinya Abraham dalam percaya. saudara. Abraham itu bukan cuma percaya dengan mulut. saudara. Tuhan berkata Abraham tinggal di kanan, dia lakukan enggak saudara? Bahkan dalam sebuah situasi yang dengan mata dilihat Sodom lebih baik, dia pilih itu. Dia melakukan kesalahan dengan mengambil bukan istrinya untuk mendapatkan anak, dan dia kembali bertobat dan lakukan. Saudara, andai kata kita mungkin di dalam posisi yang keliru. Oh iya, ya, terjadi sebuah persoalan, dan kita punya respon dan reaksi yang keliru saya mau berkata saudara, tidak usah takut, tidak usah malu. Bertobat. -ber. Bahkan kita dalam situasi yang kadang, aduh kok tidak enak. Saudara, jangan cepat-cepat menilai dan mengambil kesimpulan. Mari kita dalami lagi ketemu dengan Tuhan. Saya tidak bisa share, nanti terlalu panjang. Tapi saya berharap saudara bisa menangkap ini, dan bahkan saudara bisa mencerna. Kalau kita percaya sama Tuhan, saya masih ingat saudara, saya bilang, Tuhan aku nggak ngerti harus gimana. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau istriku ngeteng mau pindah malang, ya mboh lo ya. Saya bilang gitu saudara. Saya bukan tipe orang yang apa saudara, kuat, oh, iman gini, enggak saudara. Saya bilang sama Tuhan, kalau dia ngeteng ke Malang dan kita tidak bisa hubungan, ya sudah. Kalau cerai harus menjadi solusinya, itu itu saya, saudara. Aku tidak mampu, Tuhan. Karena saya di momen itu, saudara, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa handle dia sama sekali. Tapi saya belum selesai iman saya dengan Tuhan. Saya doa Tuhan, pokoknya aku percaya. Dan terkadang saudara untuk percaya itu harus dipaksa. Di Alkitab saudara ada sebuah ayat saudara, itu harus dilatih. Put into practice. Pada waktu kita mengalami proses, itu harus dilatih saudara. Saudara tidak ada yang instan. Malah mulai hari ini saudara, Berhenti untuk cari yang instan, bukan berarti terus saudara tidak deklarasi dan semuanya lakukan itu. Karena saya percaya pada waktu kita lakukan dalam ketepatan, saudara, proses itu bisa cepat atau lambat, saudara. Itu ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saudara. Saya percaya pada waktu mungkin saudara berdoa dan dengarkan Tuhan bilang, ayo nak, ucapkan. Atau ngucap syukur. Atau bahkan saudara punya deklarasi khusus. Saudara, saya kebetulan waktu itu tidak punya. Saya sudah mati, apa ya saudara? Pikiran saya sudah berhenti, tidak ngerti bagaimana mensolusikan dengan istri saya. Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau tahu, aku tidak mampu. Saya tidak bisa ngomong apa-apa saudara ilmu saya tiba-tiba hilang semuanya. Firman uh, deklarasiis, tidak ada yang nyantol saudara. Yang ada cuma saya berkata sama Tuhan Tuhan, aku nggak mampu, aku butuh Engkau. Dan berjalannya waktu, saya justru terkagum, wow, ternyata kalau Tuhan yang pegang kendali lebih ajaib.